Nama gue Munte, gue dari komunitas Mobility Bandung dan Priangan Timur. This is HSRV. Mobil gua pertama tuh mobil lebih dikenal dengan nama Semut Hitam. Kalau untuk modifikasi masih modifikasi dasar lah kalau gua kira ya, dari mulai velg, gua naik audio, gua naik jok kulit, terus dengan dilengkapi sama rakom, karena itu perlu, itu penting banget buat kalau kita touring apalagi jarak jauh. Untuk audio, gue pakai full Venom dari mulai sub, dari mulai power, start tweeter, ya dan lain-lain lah. Jadi gue pakai memang khusus Venom karena gue rasa untuk saat ini di kuping gue yang cocok tuh masih Venom, belum ada merek lain. Kalau mesin, kalau gue masih originalnya dari keluaran pabrik itu, karena gue rasa dengan CVT tahun yang gue punya 2014, gue masih bisa tembus di 170 gitu, dan itu gue udah 2-3 kali lah gitu. Jadi dengan kondisi ada limiter, dengan kondisi masih ori, terus servis juga gua rutin di Honda. Untuk saat untuk gua pribadi mesin sih so far sih top lah. Kalau velg, gue kemarin pas baru lihat langsung naksir sama velg yang gue pakai sekarang, yang 17 dari HSR. Gue beli itu di tokonya di Margonda, di F20 Wheels, F20 Wheels. Velgnya warnanya black chrome, gue rasa cocok banget sama karakter mobil gue yang kebetulan selalu dapat tugas jadi interceptor di setiap touring, baik jarak pendek maupun jauh. Kalau alasan ganti velg, yang pasti soal biaya ya. Gue selalu berpikiran ya, ada uang, ada barang, lo beli uang dengan uang apa, lo beli velg dengan uang segitu ya pasti lo terima velg juga bagus. Modelnya juga banyak, dari mulai warna ataupun model-model sekarang, apalagi sekarang mereka ngeluarin HSR tuh ngeluarin kayak TE37 ataupun kayak velg yang NK atau apa gitu kan. Jadi pilihan banyak dengan harga yang gua rasa sangat pantas untuk velg ini, terus yang pasti sih kuat.
Kalau untuk pelayanan di F20 sih gue rasa sih udah maksimal banget. Gue berasa nyaman dari mulai gue datang, gue sharing, gue mau ganti velg apa. Mereka juga tidak yang nge-push atau yang seperti, ayo pak, yang ini aja. Mereka ngasih kebebasan gue milih. Jadi ya gue benar-benar dimanja deh di salah satu ininya ini, HSR di F20 wheelsnya. Mungkin kalau pesan ya untuk TKB Group khususnya untuk apa, untuk model baik pun maupun apa warna untuk velg ya kan, yang kalau saat ini sih banyak variasi, mungkin diperbanyak lagi, apalagi kan sekarang TKB Group itu udah mulai ngeluarin kayak replikanya apa NK atau TE37 kan, apalagi mungkin dengan kalangan-kalangan yang apa pencinta mobil yang anak mahasiswa atau anak SMA gitu kan, lebih terjangkau yang pasti gitu kan. Udah gitu kekuatan baik saat kita hantam lubang atau apapun ya maksudnya tetap dipertahankan lah seperti yang sudah ada sampai apa sampai saat ini. Ya so far sih gue puas lah, pokoknya selama gue pakai velg ini ya gue puas. Kemarin gue jambore ke Lampung, jambore mobility ketiga di Lampung, gue puas banget kan. Tahu sendiri kan jalanan lintas Sumatera seperti apa, tapi ya apa fine-fine aja tuh velg gua, nggak peyang, nggak retak, nggak apa. Itu aja sih kalau pesan dan kesan gua buat apa TKB Group. Gua Munte semut hitam pakai HSR wheel.